di Malaysia terdapat satu pertubuhan yang sangat aktif dalam mempromosikan akidah pluralism ke dalam masyarakat Malaysia. Ia dikenali sebagai Pure Life Society. Tuan tak tengok logo dia. Logo dia adanya simbol Yin Yang Taoism, adanya simbol salib agama Kristian, adanya simbol bulan dan bintang, maksud pada Islam lah. Dan tengah tu adalah simbol dia panggil Cakra Dharma, ya, dan agama Buddha. Baik. Persatuan Pure Life ni dia berada di Puchong. Dan sekarang ni pengasas dia atau kata pengerusi dia adalah Datin Paduka Mada Mangalam, orang India. Di dalam satu laporan portal berita mengatakan bahawa Mada Mangalam ni sering ataupun orang kata selalu bercakap tentang, dia kata bahawa agama ni seperti sungai yang mengalir ke lautan dipanggil sebagai Tuhan. Sungai-sungai yang berbeza alirnya akan menghala kepada tujuan yang sama, iaitu laut. Lalu dia kata laut itu adalah Tuhan, sungai-sungai cabang yang berbeza itu adalah agama. Dan lakaran ini, kata tuan boleh tengok lakaran di Pure Life Society, di bangunan dia, dia tulis, dia lukis gambar-gambar simbol agama. Yang gambar bintang tu adalah agama Bahai, ya, daripada Iran, juga bertapak di Malaysia. Yang atas tu macam roda tu adalah simbol dia panggil Cakra Dharma dalam agama Buddha. Yang gambar tangan tu adalah agama Jainism. Yang gambar pintu gerbang tu adalah agama Shinto. Yang sebelah sana tu adalah agama Hindu, dia panggil Om. Yin Yang, Islam dan juga agama Sikh. Dia buat semua satu tu pergi ke mengalir bawah warna biru. Itu adalah Tuhan. Semua alur yang berbeza akan sampai kepada satu sungai yang sama, iaitu Tuhan. Jadi semua agama ni akan sampai kepada kebenaran yang sama. Baik, akidah yang dibawa ni, akidah ni bahawa dari sudut eksoterik, dari sudut batiniah kita bersama. Dari sudut eksoterik, yakni sudut daripada lahiriah, secara zahirnya kita berbeza. Adanya nama Ahmad, adanya nama John dan sebagainya, beragama Hindu, beragama Buddha. Tetapi dari sudut dalaman, yakni batiniah, dari sudut i'tiqad, dari sudut mana mereka memahami bahawa manusia ini akan mencapai segala, dipanggil oneness, di dalam kesatuan yang bersama, ini dikata kita bersama hidup ini. Yang mana akidah yang saya bentangkan tadi, bahawa semua manusia ini memiliki partikel Tuhan di dalam diri. Ini akidah dia percaya. Sebab dia Hindu. Apabila dia kata bahawa diri manusia ini adanya zat-zat Tuhan, dan semua manusia ini adanya zat-zat Tuhan, jadi Atman, bila meninggal dia, dia akan bergabung dengan Tuhan. Kita ni pada benda yang sama. Kenapa nak berbeza sangat? Ini antara fahaman yang dibawa. Dan di Malaysia, antara program yang dianjurkan ni, Spiritual Musical Night, dia buat sebanyak 2 tahun sekali. Ni pada tahun 2018, yang ni pada tahun 2020. Tapi tak sempatlah BKP time tu. Baik, tahun 2016 dia buat atas nama Spiritual Musical Night. Baik, kandungan dia, tuan tengok, dia ambil semua pelbagai agama, pelbagai latar daripada agama di Malaysia ni, dia ambil orang Islam, budak-budak kita duduk menasyid. Budak-budak tak tahu apa. Dia kata suruh menyanyi lagu ketuhanan. Yang orang Islam menyanyi lagu ketuhanan, puji Nabi dan sebagainya. Datang pula agama lain, puji agama Tuhan agama dia. Di dalam agama Buddha, Soka Gakkai, dia puji Buddha pula. Datang agama Kristian, duk menyanyi choir, duk puji pula agama, akidah dalam agama Kristian. Datang agama Sikh, datang pula agama Bahai. Semua mempromosikan nyanyian spiritual di atas pentas yang sama. Baik, kita laju sikit ya. Bye.
bergerak, selain daripada Pure Life Society, dia ada INSAF. Nama INSAF lah, tapi singkatan dia ialah Interfaith Spiritual Fellowship, yang dipengerusikan oleh orang Melayu. Yang ni kita dah bahas, kita akan dedah nanti. Ini kita simpan dulu. Dan ini antara program-program dia, dia panggil Religion and Spiritual. Banyak mempromosikan di atas nama Interfaith Dialogue, perbincangan rentas agama. Ini antara benda yang selalu mereka promosikan. Dan di pucung, di atas tempat bangunan dia ni, dia ada satu temple. Tuan-tuan tengok temple nama apa? Temple of the Universal Spirit. Ha, daripada mana datang? Spirit, yakni roh. Daripada agama mana, daripada bangsa mana, daripada negara benua mana, ha, sini berkumpulnya Universal Spirit. Dia meraihkan semua. Dan ini temple dia, ya, di atas bangunan di pucung. Kita tengok, dia akan letak di atas depan pintu utama dia tu logo-logo agama Sikh, agama Bahai, agama Hindu, agama Islam, agama Kristian, juga agama Buddha. Dan di dalam temple dia tadi, dalam kuil dia tadi, di bahagian depan sekali, kita di dalam Islam ni tak ada apalah. Kalau tentang agama, bahagian depan sekali tu dia letak patung dan sebagainya. Tetapi dalam kuil mereka, di bahagian depan sekali, dia letak perkataan, tahu-tahu boleh nampak. Apa dia? Amin. Aum dan juga Amin. Yang ni dia jelas sikit. Amin, Aum dan juga Amin. Di samping tu dia letaklah patung-patung agama Hindu dan sebagainya. Ini Mandang Manggalam. Ini, kena ingat muka dia. Lepas ni kita ada satu video, tengok ucapan dia apa sebut. Ya, tuan-tuan tengok, ada tak orang Melayu dalam ni? Tuan-tuan boleh cari. Dia akan panggil semua tokoh-tokoh agama ataupun orang berlatar agama berbeza, lalu berdoa. Masing-masing berdoa dia mengikut cara masing-masing. Dan ini antaranya orang Melayu yang terlibat. Di sebuah NGO, yayasan. Dan kita tengok apa yang pernah dibuat program di dalam ni. Dia sebut bahawa adanya upacara dia panggil berzikir, bertasbih dan juga scriptures, yakni membaca kitab suci. A very successful event with Sikh religious group who came together to pray and share their belief with the others. Muslim, Christian, Buddhist, Bahai, Sikh and Hindu faith. Semua agama, dia kata, datang ke program dia, datang ke temple ni, duduk, pray, berdoa. Dan juga upacara, orang kata, berzikir. Dan juga membaca kitab suci. Ni antaranya, tuan-tuan tengok. Orang Islam pun terlibat. Dan juga dia bahagikan adanya gerakan daripada fahaman Buddha. Islam, Buddha, Christianity dan sebagainya. Dan mereka panggil ke depan, mengangkat sumpah. Tak tahulah sumpah apa ni. Semua daripada pelbagai latar belakang agama. Ini antara orang kata simptom-simptom halus dalam menyebarkan fahaman, mengiktiraf bahawa semua agama ni boleh, bila berdoa mereka ni akan sampai doa mereka. Orang Kristian berdoa sampai cara mereka, orang Islam berdoa sampai cara mereka. Kita ni sama. Itu fahaman dia. Bahaya tak bahaya. Dan mereka ni juga tak akan lepas daripada meditasi. Yang kita bincang tadi, ada orang kata tergelincir tak? Dari sudut apa yang kita bahaskan. Orang yang promosikan akidah ni, dia tak akan lepas daripada meditasi, tak akan lepas dari konsep tenaga dalaman, cakera dan sebagainya. Dia akan pergi kepada akidah tu. Baik. Ada satu ucapan oleh Mother Mangalam dan juga bersama dengan kumpulan daripada gerakan agama baru bernama Brahma Kumaris. Tuan-tuan boleh tengok apa ucapan dia. Dia masuk dalam temple ni, lalu dia bercakap tentang logo-logo, simbol-simbol di dalam dewan yang kita tengok tadi. Apa dia sebut? Tuan-tuan tengok. Ni Mother Mangalam bersama dengan gerakan agama baru Brahma Kumaris. But then when you said, oh, yes, they said, oh.
the tail reaching the sun and the moon. That's up there. The star, the crescent moon and the star is actually the sun and the moon. The star is the sun and the moon, which the Muslims themselves don't understand. And it is that is Lakshmi Narayana. We say Om, so that this stands and Ma. So A-E-M, Ma, that is me. Yes. And can mean Acharan, Ucharan. And Ma is Manan. So Acharan means action, Ucharan is speech, words, and Manan is thoughts. So thoughts, words, actions. So Ma, or that is me, I am that. And then when we say Shanti, we mean I am a peaceful soul, a peaceful being. It can have many interpretations. And the word Shiva itself is peace and bliss. Yes.